Bentar ya. Bentar lagi sampai rumah. Kamu naik apa? Aku naik motor. Kemarin kan aku habis nongkrong mah. Terus aku bawain aku bawa mobil buat aku nyetirin abang. Oh ya? Iya. Terus abang ngomong gini, serius lu bisa? Beneran? Ini gak sem lu? Iya, bisa. Dia gak percaya. Terus pun. Ini jam 11, kayaknya jam 11-an deh baru ini. Lo filternya bagus deh. Pakai apa sih? Ya udah deh aku balikin nih. Tuh. Yang udah dibalikin ke tembok. Tanpa filter. Ya, jangan dong. Kan muka cantiknya. Iya, cantik. Iya. Mana muka cantiknya? Iya, enggak. Lebih cantik kasusan. Ada. Ada itu tanda. Sumpah ada. Aku bisa membuatmu jatuh cinta. Bibu mana lu dong? Meski kau tak cinta. Gimana kabarnya sekarang-sekarang akhir-akhir ini? Gimana kehidupanmu sekarang? Bentar ya, Ma. Alright. Oh, suara langkahnya besar sekali. Aku lagi bacain komen-komen. Kenapa? Enggak ya, sedih aja kayak apa ya? Cuma aku kaget banget ya. Kaget, bener-bener kaget. Tiba-tiba tadinya aku Desember sampai Februari 22 itu kan syuting di Jogja. Pulang ke Jakarta 23, 24-nya ulang tahun. Terus aku mikir gini kayak, hah? Berarti aku kerja terus pulang-pulang besokannya udah 24. Nggak kebayang aja gitu, masa muda aku tuh kemana, Kak? Masa muda aku tuh kayak kerja, olahraga, sekarang kuliah. Kayak mana masa muda aku? Tak jelas gue lemur. Dia sampai Jokowi detekin anjing. Iya, ih serem deh masa Jokowi detek-tekin sih di live kita. Serem. Tiba-tiba Jokowi ini apa? Masuk di Instagram kita, Kak. Komen. Ya ampun, aku jungkir balik langsung. Oh, Prabowo juga di-tag. Ya ampun, Tuhan. Kenapa kalian kok pada tag-tagin sih? Takut deh. Ah, udah aku orangnya insecure. Di-tag-tagin lagi. Aduh. Udah, kita takut. Nah, kita ngomongin apa sih? Nggak tahu. Tuh, di-tag lagi. Udah dong. Ya ampun, Tuhan aja sampai di-tag loh. Tuhan. Jangan dong. Jangan kayak gitu dong. Roy Kiyoshi di-tag ya. Ampun, kenapa kalian? Zen juga di-tag. Akhiri aja live-nya. Ya udah aku akhiri ya. Ih, takut.
serem. Itu dong takut. Yuk, eh yuk. Tuh, sampai Donald Trump sempat tiba-tiba mereka semua nonton live kita. Tarik sis. Arifi ketikutan lagi. Arifi sama istrinya mah? Istrinya di Bandung, istrinya kan perawat. Berarti dia Arifi. Kepala merah tuh apa sih kak? Apa sih anjir? Eh kenapa kalian tek-tekin orang-orang? Tuh sampai di Sandiaga Uno, Prabowo. Kita salah apa? Kita nggak ada ngomong macem-macem loh. Kenapa kalian? Malaikat ah. Israel dong. Ya ampun kak, ih mulutnya parah ih. Iya. Ini aku orang itu yang ngetekin. Wih, di ada yang ngetek Brad Pitt. Messi apa sih? Jadi ini udah jam 11. Kamu belum ngantuk? Aku ngantuk, cuman kebanyakan minum kopi. Tadi aja aku tuh sampai kayak, aduh aku masih mau syuting gitu, karena masih pumping. Ya udah kamu syuting sendiri aja. Banget, merekanya udah pada lelah kayaknya tuh, Kak, udah dari pagi. Ya berarti kamu salahin Om Mike. Kenapa ada medi sih dong. Kalian ada pada medi. Tek-tekin orang-orang, udahan dong. Ada medi tuh. Hai Came. Siapa? Medi. Halo Medi. Itu si manager hits tuh. Iya tahu. Gila loh. Medi, gila susan live baru masuk. Ada yang bilang, at sebelah kanan ada siapa? Tuh, nggak ada siapa-siapa. Adanya Arifki. Nih. Aku di rumah tuh cuma bertiga, guys. Aku, Arifki, sama Mega. Arifki itu udah nikah. Eh, sumpah, teman-teman. Jangan, tuh, nih. Dia mau sombong cincinnya. Tuh. Eh, bisa nggak sih jangan pada tek-tekin orang-orang, takut tahu. Sampai mata Najwa di-tek. Aduh. Kenapa? Nggak ada yang ngeteknya tebatin. Mata hati, sayang. Mata batin aja lah. Ah, jiring. Ya, ada ngetek pocong, mah. Hah? Ngechat pocong. Nge-add pocong. Mana? Ih, jahat banget orang ih. Ada yang add malaikat Israel. Ih, kenapa sih kalian jangan kayak gitu dong? Sumpah takut loh, jangan kayak gitu dong. Aku yang ngakak. Kalian bikin kita ketawa gitu, yang komen jangan malaikat Israel dan lain-lain. Takut. Tuh ada yang add pocong. Ih kalian sumpah ya. Kenapa sih? Kita live sudah 4 menit. Susah tuh kalau lagi kangen gini guys. Dia mau kadang-kadang kita video call-an bisa 2 jam ya kayak. Iya. Dia kalau lagi kangen kayak gitu, tiba-tiba dia video call. Dia video call tiba-tiba sih. Kenapa nih tumben banget gitu diangkat. Kadang dia cerita, kadang handphone ditaruh di sini.
lagi kereta kita, dianya kemana. Eh, sumpah ya, ada yang add Kunti. Kenapa sih kalian add Naruto, Doraemon? Ya, ngeri deh. Kalau Doraemon, takutnya kita lagi les, ada pintu ajaib. Ih, sumpah. Kalian pada serem-serem sih, jangan gitu. Kalau punya salah sama kalian, aku minta maaf deh, tapi jangan kayak gitu. Eh, tuyul lagi. Takutnya mereka beneran punya Instagram, kan serem. Ada yang nge-add DPR dong. Pipi-pipi calon mantu. Iron Man. Calon mantu. Kita beralih ke video call aja yuk. Yuk, serem abisnya ini pada tekan pocong, malaikat. KPK, KPAI. Genderuwo, ngakak. Serem deh. F janda, mohon maaf sayang. Belum. Jangan gitu. Amit-amit. Ya udah, kita video call. Itu sampai Ibu Megawati di F. Mereka nggak tahu apa-apa. Kak Cimol, kamu sekolah raga nggak? Hah? Sekolah raga nggak? Suka dong. Kamu mau ikut badminton nggak nanti? Kapan? Nanti kalau aku libur, kita badminton. Partai koruptor, aduh apa sih? Udah gak mau dibaca Jakarta Info. Kayak kita lagi ini deh, kecelakaan coy. Nauju belum jali. Ben tenar kok. Kak Susan suka renang gak? Suka, apalagi renangnya di laut. Suka banget. Korban buaya kepala merah. Please, aku pengen tahu buaya kepala merah itu apa. Aku gak tahu. Live aja seru, jadi kita mau beralih ke video call, tapi mereka gak mengizinkan. Katanya live aja biar seru. Tapi kalau kita live, ini nge-tag ini serem ya. Kalau kita live, jangan di-tag tuh kan. Malaikat Israel, Polda Metro Jaya, ada apa? Jaga surga. Serem. Malaikat pencabut bulu. Aduh. Aduh. Buaya kepala buntung. Apa sih maksudnya buaya kepala merah itu apa? Apaan sih, Kak? Gak tahu. Katanya Kak Cimol bakalan panjangin rambut. Apaan? Ngomong apa-apaan, main panjang-panjangin rambut aja lo. Iya. Ada malaikat penjaga. Aku kasih jidat aku aja ya. Kak Cimol. Hah? Aku lagi baca gini. Baca komentar. Siksa kubur. Kaseto. Emang kita kenapa dibilangin Kaseto? Iya, kenapa sih? Rafathar mana? Kan bukan anak aku, Rafathar. Mana aku tahu dia lagi di mana? Ya, Rafathar di kulkas deh. Gimana ya rambut Cimol kalau panjang? Gimana ya? Kan udah pernah. Kan udah pernah panjang. Mana? Eh, sama kamu belum pernah ya? Belum pernah. Gerah tau kalau rambutnya tuh gerah.
Buat tangisnya di mana? Hah? Buat tangisnya di mana? Di nanti aku kasih tahu. Menahan rasa ingin jumpa. Nah, terus Aben Jerung. Kenapa? Aben Jerung di mana? Kayaknya lagi di rumahnya. Kayaknya saya juga ngerokok enggak? Enggak. Aku alergi asap rokok. Susah tuh enggak ngerokok. Dan dulu pernah sih cobain, kayak cobain iseng gitu, tapi enggak bisa. Batuk banget. Ma, ada yang nanya, Ma. Apa? Ada yang nanya aku. Cuma bisa kencing berdiri enggak? Bisa dong. Aku pernah. Iya, aku mau kencingnya berdiri. Mau sambil tidur juga bisa. Nah, ngompol loh. Jadi intinya ini tuh gak ada faedahnya sebenarnya, guys. Aduh, susah guys, waktunya buat YouTube. Bohong, enggak. Kak Cimol, kesusan kenapa pelihara anjing? Karena suka dan aku sayang sama Noodle. Dan Noodle-nya gak sayang sama kamu. Noodle sayang banget sama aku, Kak. Beneran, dia sayang banget sama aku. Eh, iya, aku mau nanya. Kemarin Noodle sekolahnya di mana? Ada, di Jakarta Barat. Di apa? Namanya... Aku WhatsApp kamu gak dibalas ya? Kemarin aku lagi marah ya sama kamu, Kak. Kamu marah? Aku masih lagi marah sama kamu. Aku gak suka cara kamu kayak gitu. Nih guys, nih. Kita sering berdebat seperti ini dengan hal yang sekecil tapi, aku. Tapi kamu kurang ajar kayak gitu tuh. Aku gak suka. Ya, makanya kamu ajarin dong. Aku udah capek ngomong, jadi ya udah aku diemin. Kamu ngechat aku juga, aku diemin udah. Aku males. Biar kamu mikir. Tapi apa? Kamu kangen aku. Ya udah, marah kan ngasih pembelajaran, kan gak perlu selamanya. Berapa hari udah. Tuh, dan bilang tuh tidur besok nikah. Sama siapa? Sama siapa? Rimok. Lagi bayangin Susan Sami kencing berdiri. Yang komen tuh lucu-lucu ya. Aku karena jarang kali ya. Jadi kayak seru ternyata. Aku kan insecure. IP-nya lucu banget kan? Kenapa? IP-nya lucu banget. Pipinya? Susan benar pacaran sama Rian Wijaya? Kata siapa? Banyak ya gosip pacaran nama ini, pacaran nama itu, ini itu. YouTuber Susan. Susan nggak punya YouTube, dia punya YouTube juga nggak dijalanin. Kan aku insecure dibilangin orangnya. Itu harus ada yang support juga dari belakang, jadi bisa jalanin. Dan tapi dia itu bukan insecure sih, kamu cuma nggak mau aja. Bukan nggak mau, Kak. Aku orangnya mau, cuman aku malu. Gimana ya, bukan malu, gimana ya? Kamu nggak malu.
Kamu bisa, cuma kamu yang nggak mau sebenarnya. Mau, karena aku mau. Iya, kamu pun nggak bisa. Aku bisa, tapi kayak bingung startnya itu gimana gitu, kayak gimana ya. Terus, gitulah. Ya kamu kan lagi syuting tuh lumayan, bikin konten, dan lagi edit uang. Terus aku harus gimana? Harus gimana gimana? Udah syuting jam berapa, Ma? Jam 10 ya? Aku sampai bingung mau nanya apa lagi. Aku tahu pacar Yesusan siapa. Siapa? Coba. Coba tebak aja terus. Bapak. Biasa aja dong hidungnya. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. Kamu masih driver masih yang lama si Jerry kemana ceritanya? Kenapa? Ya bor ini bor. Gue kemarin pas kasusan kata gitu, cuma gara-gara gue WhatsApp juga karena ada orang karpet kata gitu kan, orang mobil WhatsApp gue terus gue kasih tau kasusan. Jadi gitu kan orang ngarep tahunnya kan Arifki terus ngasih kabar ke gua, semua kasih tau kasusnya gua screenshotin. Ya udah, tapi kasusnya bilang katanya nggak bisa, belum sempet. Jadi gua disuruh gua ngajin diri kalau misalkan kasusnya nggak bisa, aku aja ngambil kata dia gitu kan. Ya udah kata kasusnya gitu, gua transfer bor kata gitu. Oh ya udah. Terus dia cerita kayak dia bikin status apa gitu. Penyesalan itu selalu datang belakangan ya, kata dia gitu. Selalu giniin aja. Kan, Bor, emang penyesalan itu datang belakangan, makanya lu kasih lu waktu untuk berpikir lu keluar apa enggak. Ini gibahnya di video call aja tuh, katanya tuh. Iya, emang. Yaudah, kita emang lanjut video call. Video call. Bye. Kenapa? Bye-bye. 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 Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kick, Susan. Oke, guys. Sudah. Terima kasih. Yang udah nonton live aku sama Susan.